Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, perkenalkan nama saya Muhammad Rehan Sasurahman, NIM 34022004456. Saya dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen kelas karyawan B ya. Jadi di sini saya akan membuat contoh dan cara membuat cover skripsi. Yang pertama tuh kita buka Microsoft Office Word. Nah, ini contohnya buat acuan saya nanti buat tutorial ya. Langsung aja kita harus sediakan ini lembaran yang masih kosong di New Bank Document. Nah, di sini yang pertama kita harus ke layout dulu buat atur merge-nya ya. Ini topnya dimasukin aja 3, tapi nanti sesuai aturan yang ada aja ya. 3 3 ini 3. Oh, ini left-nya saya 4. Nah, papernya, nah di sini langsung bisa mengatur ukuran kertasnya ya. Mau A4, legal, statement, eksekutif atau A3. Saya A4. Langsung aja di oke. Setelah itu kita langsung saja sini ukurannya mau berapa, biasanya yang atas tuh 16. Oke, Times New Roman. Ini pindahin ke rata tengah ya. Nah, di sini saya mau lihat dulu ini judulnya. Itu yang pertama itu judulnya. Pentingnya ilmu manajemen dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gitu ya. Langsung kita ke bawahnya tuh skripsi masih dengan ukuran 16, terus oleh nama kalian, terus NIM-nya 0022006. Setelah itu syarat syarat guna mencapai gelar sarjana ekonomi. Terus di bawahnya universitas Garut Fakultas Ekonomi program studi. Setelah ini kalian tinggal atur-atur untuk ukuran fontnya ya. Katanya dan yang ini tuh biasanya 12, lalu yang ini sampai ke bawah tuh 14. Nah, ini untuk skripsi udah di sini kita atur-atur biar nanti bisa dimasukin logo kampus ya. Nah, kalau misalnya mau kembali, kita cukup tekan Ctrl Z. Nah, jadi kembali lagi ke sebelumnya, tampilan sebelumnya. Ini seperti ini. Langsung aja kita masukin ininya, gambar yang akan dimasukinnya, logo kampus. Kita tinggal ke Insert, ke Pictures, ke Pictures, this Device ya. Kalau kalian udah nyimpan fotonya atau logonya, masuk ke folder apa ini. Nah, ini ya universitas kami, universitas saya. Ininya kita ubah ya, jadi ini nih apa namanya, behind text, jadi bisa di belakang tulisan. Kecilin, kalau bisa mau kecilin ini dari sudut ya ngambilnya,
jangan dari pinggir, kalau dari pinggir nantinya tuh malah kayak gini, malah gak simetris nantinya. Ctrl Z aja sampai ke semuanya udah. Setelah itu atur ukurannya, apa ini juga, ini juga di sini bisa di saja biar gak terlalu jauh. Ini juga satu kali hapus seperti ini ya, tinggal diatur atur ini jaraknya sama posisinya dan kursinya di tengah-tengah. Kalau udah seperti itu udah ya, ini cover yang saya buat, cover skripsi. Sepertinya cuma segini dari saya. Ini untuk yang ini, oh iya lupa, belum di bold, kita bold dulu. Terus yang skripsi di bold, terus yang ini kita bold juga, ya kita bold ya, kita tebalin hurufnya. Untuk apa lagi ya, jaraknya juga misalkan mau di remove dulu, remove bisa diatur lagi jaraknya, ini mau 1,0 atau berapa, 1,15 bisa. Ini supaya tidak terlalu jauh bisa kalian atur juga, mau di remove bisa. Terus kita atur jaraknya lagi 1,15, itu biasanya sesuai aturan ya. Ini sebagai contoh aja saya, jauhnya atau dekat juga. Nah seperti ini mungkin ya, seperti itulah cara membuat cover dari apa, cara membuat cover skripsi seperti ini kurang lebihnya. Baik, segitu saja cara membuat skripsi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata atau penjelasan yang kurang jelas dan kurang bisa Anda pahami. Oh iya, di sini saya juga sebagai mahasiswa kelas karyawan B yang ditugaskan untuk membuat tugas video tutorial membuat cover skripsi oleh Bapak Mutar, mata kuliah Teknik Informatika dan Komunikasi. Ini sebagai tugas pertama saya, part 1 ya. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Saya pamit, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.